Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang. Nah, ini guys, sekarang hujan-hujan, ya kan? Gue udah ada di sini aja sih. Tinggal seperti biasa, cuy. Oke. Sekarang sih musim hujan, guys. Padahal kemarin udah gue cuci sedemikian rupa. Saya pakai sandal jepit lagi gue lihat. Nah, oke cuy. Nah, ini soalnya banyak banget yang nanyain, bang. Gak banyak sih, cuma beberapa. Gue juga kepikiran gitu soalnya mengenai ini cuy. Stop lamp, bang. Stop lamp lo gak ganti, bang. Di inuman kayak gitu lo pokok standar aja. Nah ini emang sih gue dari dulu masih pakainya standar, guys. Cuman ini gue, sorry ini kotor banget kehujanan. Sorry, cuman gue pakai apa, sein LED running aja sih cuy. Nah ini karena banyak permintaan dari temen-temen, makanya yaudah kali ini gue di bengkel Aura Racing Motorsport dan gue bakal pasang stop lamp. Stop lampnya yang biasa aja cuy, yang seperti apa, yuk, yang penting 3-in-1 kan, 3-in-1 aja, yang penting 3-in-1 dan biar looksnya oke lah ya daripada standar. Ada sih standar sih menurut gue juga udah bagus sih guys, cuman ya udah nggak apa-apa dah, sekalian aja, jajan santuy, ganti stop lamp 3-in-1. Oke, yuk kita lihat guys. Nanti seperti apa yang bakal kuasang. Nanti gue lihat dulu di dalam ada stop lamp apa yang bagus nih. Ini yang standar ya. Kan soalnya kalau stop lamp itu kan ada banyak macam ya guys. Ada banyak ininya, macamnya dari segala produk lah. Nanti gue lihat yang cocok yang bagus. Yuk, let's go. Dan ini juga kreasi sendiri sih guys. Ini gue tak sebenarnya sih gue tambahin ya. Ini terbuat dari plastik aja gitu. Gue tambahin, nempelin aja gini. Soalnya kalau dari belakang lampunya tuh biar kelihatan set kayak V terbalik gitu guys. Ya. Soalnya kalau dari belakang tuh lampu ini mapas kayak segitiga tuh. Jadi gue kurang suka. Makanya gue tambahin ide-ide ala-ala dah. Makanya kalian ya, karena banyak yang minta, teman-teman yang request, ya udah deh, gua sekalian ganti aja. Yuk, motor guys, bersih dulu nanti ya. Yuk, kita lihat di dalamnya seperti apa. Banyak motor nih, project. Oke, pilih dulu yuk, pilih dulu. Cocoknya yang bagus yang apa gitu. Let's go. Yuk masuk pedok dulu cuy. Tuh kan. Nah gini nih maksud gue, V gitu cuy. Oke. Kita ganti guys yang keren, yang bagus. Akhirnya selama setahun lebih baru bisa ganti stop lamp. Duh, modifnya lambat sekali. Nah guys, jadi ini masalahnya kotor banget, jadi dilapin dulu aja kali ya. Ya biar orang yang kerjanya, abang-abangnya, mekanik yang kerja, biar ini sih cuy, ya biar dilihatnya tuh lebih enak nanti ya. Hujan-hujan, musim-hujan biasa, maaf kotor terus, padahal tadi bersih dari rumah ya. Oke cuy, dan oke, kita lihat dulu. Tadi udah disiapin sih guys, jadi udah disiapin. Nah ini dia cuy, set. Oke.
sih lampunya? Coba ditutupin dulu. Oke. Nah, setengah aja kayak gini. Oke. Oke guys, ini dia. Ini nanti bakal kepasang. Ini akhirnya setelah 1 tahun gue pasang juga stop lamp 3 in 1. Ini mereknya dari Motor Dynamic ya guys. Motor Dynamic, jadi ada juga kayak pada umumnya ya, gue cari yang biasa, yang teman-teman jarang pakai. Makanya ini sama seperti lampu ini ya, lampu orinya, cuman ini 3 in 1 gitu kan. Jadi lampu LED-nya tuh 1 2 3 4 gini kan. Bentuk-bentuknya sih sama seperti ini apa guys, lampu orinya. Oke, itu masih dibongkar-bongkar dulu. Oke, nanti kita lihat penampakannya seperti apa cuy. Ini dari ini MD Moto Dynamic. Nah ini guys, yuk langsung kita pasang biar lebih oke. Cus. Ini kayaknya perlu dicopot dulu guys. Ini guys, coba pengelentekan dulu cuy. Ini cuma cover aja. Oke, cuma aku pasang pakai double tip. Kotor banget. Yalah. Gini guys. Tuh. Ya, nempel, nanti dibersihin nah. Oke, kelihatannya. Tuh, itu kan bintik-bintiknya, LED-nya. Ini sama kayak orinya. Nah, pasti lebih oke. Kita lihat nanti guys. Setelah dipasang seperti apa? Ini kayak senjatanya ninja cuy. Oke. Racun emang. Netizen tuh racun. Bang, pasang ini, Bang, pasang ini. Beuh. Terbongkar, guys. Nah, ini gue kalau disuruh bongkar sendiri juga masih belum mahir ya. Makanya cari aman aja sih, langsung ke bawah ke bengkel dan terima jadi, terima beres. Nah ini ngapainnya gimana cuy? Apa? Kemarin touring ya? Touring kemana? Minggu kemarin doang itu. Iya, minggu kemarin. San Mori, bos, sekarang kalau riding-riding aduh males. Hujan cuy. Ini padahal kemarin udah tak cuci bersih guys. Ya. Yeah. Sekarang musim hujan, lo kemana-mana harus bawa mantel tuh. Orang pada pemantel, kalau enggak ya terima nasib basok kuyup lah nanti guys. Terbalap oke cuy. Nah akhirnya sudah tercopot juga. Ih kacau. Hah? Apa? Ini namanya situ. Ini yang pasang nih. Di bakal jadi lebih oke okay, cuy. Nah ini perbandingannya tuh, tapi kayak sama aja ya. LED-nya tuh kan LED-nya titik-titik, cuma ini agak banyak kan. Ini 3 in 1 aja, yuk dipasang guys. Bang ini nanti biarin aja ya lampu sennya, biarin kepasang aja biar tambah meriah lampu gua belakangnya. Jadi sennya nanti double guys. Jadi sen di sini ada, sen 3 in 1 juga ada, ya kan? Ya biar notif aja sih, mengendara di belakang biar tahu aja sih kalau mau belok. Karena kalau dicopot, ya nggak tahu juga sih. Sayang guys, dulu udah beli, masa dicopot lagi? Perangkat kepake, pakai aja. Beginilah cuy penampakannya kalau udah terpasang ya. Nanti dilihat seperti apa nyalanya. Oke guys, ini baru pertama sih gue pakai lampu 3 in 1 yang ini ya, model ini ya. Soalnya banyak pasaran juga teman-teman tuh pakainya yang merek sebelah, merek yang bermacam-macam dah, dari yang harga di bawah 1 juta, 1,5 juta. Ini Motor Dynamic, soalnya teman-teman belum pada yang pakai, jadi gue pakai dulu. Iya guys, biar beda cuy. Gitu cuy. Oke, cuy, ini dibalik-balikin dulu sambil
Dirapiin dulu guys. Belum dicoba sih, tapi udah dibalik-balik dulu. Nanti kita lihat. Gue kepo banget sama hasilnya. Ini trip stop lamp 3-in-1 dari Moto Dynamics sih. Bakal keren sih guys. Tampilannya sih cakep ya. Apalagi nanti kabelnya nyala. Masalah gue. Oke guys, dan sekarang udah selesai. Udah pemasangan dan sekarang dibalikin lagi, dirapiin lagi, dan ayo di situ kita lihat dulu guys. Ini dari belakang tuh kelihatan sini. Jadi sein LED-nya masih tetap gue pasang biar berkah aja sih, biar berguna ya kan, daripada gue copot buat apa juga gak kepake kan. Nah, makanya tetap gue pasang nanti biar lebih rame aja sih kalau lagi stand gitu kan, biar notif. Oh ya guys, jadi ini ada juga satu kecil buat nahan lampunya. Orinya tadi mana? Nah, orinya ini. Jadi jangan lupaan nanti tidak dipasang kan, biar lampunya tetap. Jadi maksudnya di sini. Oke. Okay. Ready to go. Oke guys, akhirnya udah terpasang. Ayo bang, kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi lampu kelihatan kalau standby seperti ini. Keren cuy. Oh, untuk lampu stop lampnya direm, jadi rimnya dua kali ya. Oke. Cakep guys. Cakep sumpah. Nah, gini untuk sein kiri. Jadi double, gue ada sennya. Lucu kan? Sen kanan? Sen kanan. Seperti ini cuy. Gimana? Kelihatan dari jauh. Azad. Tuhan bener rame bang. Anjir. Rame banget. Oke guys, jadi gitu. Mantap. Kita coba di malam hari nanti ya. Suasananya apa, tampilannya seperti apa guys. Kalau dari jauhan seperti ini, keren ya. Coba kalau malam nih seperti apa nanti. Nyalain hazard dulu guys. Kita agak jauh. Nah, begini cuy. Nah, jauhnya banget seperti ini. Dekat, terus lebih dekat lagi. Sick. Cakep Moto Dynamic. Moto Dynamic emang keren. Mantap guys, mantap. A few moments later. Oke guys, dan ini gua akan coba di malam hari ini nih. Ini waktu udah malam banget. Buka si center dulu. Oke. Nih untuk stop lamp 3-in-1 dari Moto Dynamic. Kayak malam itu kayak gimana cuy. Yuk. Kita nyalain dulu guys. Bagus gak? Kalian
terus. Ini menurut gue aja sih. Oke, thank you buat kalian yang sudah nonton. Dan jangan lupa support ya guys. See you on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.